like, comment, and subscribe. Ini dit. Ha, ayo. Ayo ke pulang. Enggak pulang. Unboxing lagi kita. Asik. Unboxing apa tadi dit? Ya, seperti kalian mau lah, pasti buat. Sekarang gini. Buat. Sekarang gini. Di mana ada video gua dan lu? Oh, pasti ada yang kotor-kotor. Iya. Enggak jauh-jauh dari figur yang itu. Jangan berhenti. Mas Randy enggak pakai masker. Asik. Jadi tujuan ini sebenarnya face reveal. Bukan sih, enggak penting juga sih face reveal sebenarnya. Oke. Ya udah dit. Jadi kita membuka figur yang bisa dibuka lagi yang pastinya. Pastinya enggak jauh-jauh dari yang berbau Aero. Aero G. Aero itu maknanya banyak kali. Tadinya gue pikir Aero sendiri itu Aero itu erotis bukan sih maksudnya? Iya, dia dulu. Erotik kan. Gue pikir Aero itu zaman gue dulu ya Ragnarok. Beda, ya. Bukan Ragnarok online. Nah, makanya itu Aero yang kita maksudnya erotik ya dit. Itu kan benar-benar R sama O. Kalau ini Aero. Aero ya. Jadi erotik. Aero. Yang buat pasar dalam tuh menggugah untuk makan. Menyendiri, me time gitu kan, sendiri. Tiba-tiba kebejek maksudnya, kebejek. Jualan apa, rujak. Jualan rujak sambil gitu, tapi kurang enak pasti bawangnya rujaknya, yaudah. Langsung di figure emang kita buka mana? Jadi sebenarnya ini figure udah ada. Ini tuh udah masuknya. Tangan pokoknya? Iya, masuknya jenis ketiga. Jadi tuh sebelum. Oh, jadi ada beberapa jenis. Jadi si karakter dia sebelum-sebelumnya udah ngeluarin juga. Dan ini yang ketiga, misalnya yang ketiga di datang di kill, apa ini yang kedua ya, gue lupa ini. Jadi misalnya beda-beda intinya, bajunya ya? Intinya ada, dibilang bajunya beda-beda nggak juga sih, karena emang bentukannya sama semua bani. Oh, ya ini figurnya. Ini baru datang nih teman-teman, baru seminggu lalu kan ya? Hai. Seminggu lalu baru datang ini figur. Gue lupa namanya siapa. Namanya Sepernam tulisan Jepang, nggak tahu apa. Gue lupa bener namanya, intinya. Figur ini keluar dari SkyTube. Yes, SkyTube. Jadi ini, nah. Ada lagi kita, boleh nggak ada? Siapa namanya nih? Hana. Oh ya, ini tipe lainnya Hana. Hana Uzaki bukan sih? Bukan anjir. Namanya Hana yang gue kenal soalnya dari bener ya. Ini ada nih, ini Casino Fair. Ini ada lagi nih, Bunny nih, si Red Fair. Oh, jadi ini karakter yang sama ya? Dari 1, 2, 3 itu tuh sama. Dan ini yang ketiganya. Ini sama. Oh, soalnya ini sama. Nah, lu bilang yang ketiga. Gua pikir ini beda. Ada lagi. Kalau misalnya yang satu lagi tuh Bunny juga. Tapi posenya diri. Oh, jadi cuma beda pose teman-teman. Iya, bajunya sama. Bajunya Bunny juga model. Oh, bajunya Bunny juga. Bajunya Bunny, cuma beda. Ya. Posenya juga beda. Iya, jadi kalau yang pertama itu Bunny. Warna bajunya yang ini kan ungu ya, ungu apa hitam, pokoknya modelnya yang hitam dah, seinget gue deh. Terus yang selanjutnya ini yang Red Fair. Ini Casino Fair. Oke, sip, jadi intinya ini yang ketiganya. Yang ketiga datang ke Kyo dan semuanya Bani. Yos, yaudah langsung kita buka kali. Kita buang? Buka. Oh, oke. Setelah sekian lama berjuang kita buka. Ternyata gue lumayan agak ribet juga ternyata bukanya. Iya, karena kita ngebuka Randy cuma jilat-jilatin doang. Sama sekali nggak basah dan ya saat ya orang udah lulap surprisingly ya kayak gini bentukannya. Ini itu 1/8 ya, tadi 1/8 1/8 sih harusnya di gara boxnya 1/8 harusnya 6 1/6 ya ternyata untuk ukuran 1/6 nggak gede-gede banget ya. Enggak, 1/6 tuh nggak gede anjir. Tahu nggak yang gue expect agak gede dikit lah. Kecuali kalau posenya itu bakal terlihat. Angkanya semakin gitu. Kecil itu semakin gede figurnya dong. Iya. Tapi ini kenapa terlihat kecil? Karena posenya duduk. Lagi duduk. Soalnya kalau misalnya kita ngeliat posenya lagi diri, itu agak kelihatan gede. Karena ya, posenya diri. Soalnya kadang banyak nanya kok 1/6 atau enggak 1/5, 1/5 jarang lah, 1/4 kok kecil padahal dia lagi duduk. Tergantung pose ya. Tergantung pose, intinya tergantung pose. Kalau misalnya 1/4 pun posenya kayak lagi dia kayak gini atau enggak lagi tiduran lagi misalnya, lagi potong kurang. Atau lagi jongkok kayak L kan? Ya. Kecil, mainnya kecil. Boxnya kecil, iya. Figurnya sama pun. Tergantung dari ukuran asli karakternya. Iya, betul. Iya. Kalau misalnya 1/4 Paimon enggak gede-gede banget dia kan ya. Kalau ada gitu. Ya, bayangin aja kalau misalnya Paimon ini udah Paimon. Terus dibikin sculpt-nya 1/12. Loh, gimana? Kalau yang kemarin kita punya figurnya seberapa ya? Segini. Itu seper 7. Seper 7 itu ya. Seper 7 aja, Pak Imon cuma segede gini. Segede gini ya. Bayangin seper 12 segini kali. Dia emang tergantung jenis karakternya. Betul. Jadi kayak gini figurnya. Langsung
langsung kebuka ya. Iya. Jadi yang bagian cutoff-nya di bagian dada, ini nanti mana nanti ya. Iya, jadi cutoff kita kayak review dari kepala sampai ujung kaki dulu. Tumben bener. Ya enggak, bukan. Okay. Itu manusia bener. Langsung betulan ya kayaknya. Dari atas Ren. Jadi ini itu Bani ya, teman-teman, ini Bani ya. Si Hana. Ya tahu, namanya Hana. Maksud gua dia pakai kostum Bani. Ya, jadi kayak gini. Hana Bani. Ya, as a standard figur Bani ya. Ya, atasnya biasa pakai bando kelinci. Ya, Usagi Mimi. Usagi Mimi. Pasti. Tapi dia di telinganya enggak terlalu glossy juga loh. Maksudnya enggak, kan ada enggak, yang seperempat, seperempat apa waktu itu ya. Glossy banget dia. Ya, tapi banget. Emang, jadi, emang ini dan ini agak main ada sedikit main warnanya. Karena emang ini kan base bajunya juga warnanya hitam ungu. Ada kayak ungu-ungunya di ujungnya. Iya, jadi di bagian si apa? Bagian bando kelincinya juga ada sedikit warna ungunya. Kalau ngelihat meskipun lebih dominan ke warna hitam. Ya, kalau kelihatan sih benar-benar kelihatan waktu gue perhatiin deh, kok ya ada warna ungu. Cuma kalau misalnya dari kamera mungkin nggak terlalu kelihatan, atau mungkin pas nanti detailing bisa kelihatan, kita nggak tahu juga. Terus bagian rambutnya, scalpnya masih kelihatan rapi. Simpel banget sih, tapi nggak terlalu ribet untuk bagian ya, scalp rambutnya. Iya, karena emang model rambutnya simpel, jadi scalpnya bisa rapi. Nggak terlalu over juga untuk detailnya, tapi pas. Masih, ya. Masih pas banget. Dan ada biasa, warnanya itu, dia masih mainin warna dari warna gelap ke terang, tapi ini ditambahin ombrean warna ungu di bawahnya. Iya, di bawah sini. Kayak tipe-tipe apa Kimetsu ya, ada kayak di ujungnya ada warna lain. Jadi warna birunya tuh di ujungnya di ombre. Dan yang tantangan ini bukan transfer paint ya, emang enggak, memang dasarnya udah warnanya kayak gitu. Terus kalau misalnya kita lihat dari mukanya, Ren. Cakep kok mukanya? Cakep kok mukanya? Dan tapi dia enggak ada face pertambahan ya, teman-teman, mukanya udah begini gitu. Face-nya cuma ini doang. Tersipu-sipu malu kayak malu-malu abis ngebuka gitu kan. Iya. Padahal dia mau masih gue. Edit ya. Ini yang nyuruh buka Wildan. Oh iya, ada dua, ada itu ya. Emang ada pilihan bisa dibuka atau agak ketutup. Cuma dia dipaksa kita, buka. Kita nurut aja deh ya. Enggak, emang karakter juga dipaksa buka. Dipaksa itu. Buka, oh gitu. Terus kita, berarti ini nggak lagi ngerekam, dia mungkin lagi ngeliatin sambil. Yoi. Ya, jadi terus kita langsung ke bajunya Ren. Jadi ini di ya agak turun tuh dia pakai choker kan. Dibilang choker enggak sih? Kayak kerah ya, kerah lah ya, bukan choker. Lebih ke kerah. Dan itu di warna ya dari segi warna ya emang karena warna. Kalau kerah pitanya enggak ada permen warna lah, benar-benar standar putih, cuma putih yang doang, bagus. Tapi di bagian pitanya memang scope-nya kelihatan lebih natural. Lebih natural. Terus ada juga warna gelap keterangnya ya, betul. Permen warna ada, juga ada masih. Bagian bisinya ada masnya juga. Shading-nya masih ada. Jadi masih ada, betul. Langsung Dit, kita ke baju dulu atau ke bagian opai dulu, Dit? Ya, lu maunya kemana? Baju dulu aja deh, soalnya deket kerah. Bajunya bener kayak kata Adit, sama kayak bandunya, ada permainan warna jadi dari... ada permainan warna, dari warna gelap. Hitam ke ungu, bukan gelap. Gelapnya iya bener. Iya bener. Tapi kalau masalah terangnya ada gak? Gelap terang, jadi tuh terangnya tuh lebih ke si ungunya. Oh, ungunya. Oke. Okay. Karena ini tuh lebih dominan hitam, itu gak hitam bener-bener hitam. Jadi kayak warna ungu yang gelap, lu tau gak sih? Warna ungu gelap. Nah ini tuh gini. Sama ini Dedip, kayak menurut gua anehnya di figur ini, di glossy-nya itu nih kayak di ujung nih baru kayak glossy-glossy nih kan, ya. Di ujung bajunya. Terus juga dia di dalemannya loh, dalemnya tuh agak glossy loh. Justru menurut gua, glossy bagus di luar sih sebenarnya daripada di dalemnya gak sih Dedip? Kalau menurut gua sih. Ya gimana ya, maksud gua juga sebenarnya ini bisa dicopot sih, jadi gak usah. Gak usah dipakai juga, gak usah mentingin juga gak masalah. Jadi ada dua parts gitu sih, jadi parts-nya itu ada yang nutup bagian payudara, bagian ovai sepenuhnya, ada yang agak dibuka kayak gini. Iya, kalau... Jadi ada dua gini, bukan cadangan ya, tapi ya, emang ada fungsinya ada berbeda. Ada sebabnya. Yes. Dan yang ya, dari sculpt bajunya juga pun, emang kelihatan lebih kelihatan natural banget, jadi kan, lu tau gak sih, ini tuh kayak agak ketarik. Di bagian depan, di kancing-kancingnya. Di, oh sini ya? Kancing-kancing. Jadi lipetannya tuh jelas banget kelihatan. Oh iya bener, tertarik. Bener-bener kelihatannya ada di sini. Gue tadi gak ngeliat bagian situ, Cok. Gue cuma ngeliat di bagian belakang sama bagian opai. Kan ketutupan nih, pandangan gue. Oh iya bener-bener. Dan bagian belakang juga kelihatan kayak, misalnya nih yang lebih ketarik, bagian kirinya tuh lebih ketarik. Iya. Bagian kirinya lebih ketarik, jadi... Sampai ke belakang-belakang juga kelihatan. Jadi tuh, lipetannya kayak bagian kiri ini lebih ketarik ke depan. Ini yang lagi sih, scale figure jarang yang ngecewakan sih, scope-nya gitu loh. Iya, betul. Price aja udah pada bagus-bagus sih, apalagi scale gitu. Oke, darahnya gak usah dikomentarin lah. Bagus, legit banget. Tadi kita mainnya dulu di baju kan? Kan udah bajunya, Dit. Udah semua, apalagi mau dibahas, Dit. Kan udah cukup bajunya. Atau bajunya juga kayak begini doang, kecuali ada dalemannya lagi. Kan gua ini kan ada beberapa figure yang pakai kayak gini cuma face kan, ada dalemannya lagi kan. Tapi kan ini enggak kan, udah dibuat. Baju, ntar Dedip. Malah dalam mana ini toh, kan dilepas. Ntar ditarik.
dalaman. Berarti itu sebenarnya itu bra gitu ta? Enggak. Bukan kan? Kayak ada dalaman lagi. Oh, jadi, soalnya dit, lihat deh. Itu pakai enggak satu sama terhadap dalamnya dit. Makanya gue pikir enggak ada dalaman lagi. Beberapa figur kan ada yang dalaman face gitu toh. Iya, jadi oh, itu gitu. Ciri khas ya Bunny Girl kan biasa apa di bagian bajunya kan kayak ketat gitu kan atau terus di bagian dada kayak apa sih? Ya pokoknya yang bagian dadanya tuh modelnya sih harusnya model bandingnya one piece ya one harusnya piece, one piece ya, bukan one piece itu ya one piece satu potongan baju yang dipakai jadi satu itu one piece ya, bukan cuma ini enggak movie. Cuma ini enggak cuma ya udah kita bahas terus bahas ke kulitnya tuh kulitnya ini enggak pucat dan enggak terlalu putih enggak pucat enggak putih dan terpenting menurut gua sama bagian tangan bagian opai bagian ya, wajah sama bagian paha sama enggak belang warna-warna kulit krimnya gitu dapat banget maksudnya jadi satu lah warnanya enggak ada beda-beda gitu entah karena dia sering manas atau main layangan enggak tahu saya dan yang lucunya nih dari Bunny Girl ini biasanya untuk bagian ekornya itu sudah satu Ini enggak tadi ya, ditempel dulu. Ini dan bisa dilepas, ya? Dan kalau kalian mau tahu, ini tuh magnet. Jadi tinggal taruh. Jarang banget ya, PVC magnet. Biasanya magnet kan dipakai di resin kan? Ya, betul. Menarik sih. Seksi, orang lanjut ke bawah ya. Kita udah bagian dari atas, bagian tengah, sekarang bagian bawah. Nih, bagian bawah bagusnya itu pahanya. Ada lipatannya di ya. Pas pakai stockingnya itu ngelipat. Jadi ini ya, emang tipe-tipe yang tik, T-H-I-C-C-C. Sebenarnya kalau misalnya dibilang tik banget dari segi badan enggak, tapi emang mungkin bajunya enggak kecilan jadi kesannya tik ya. Cuman kalau ya ini pendapat gue pribadi, gue tuh agak kurang suka kalau misalnya yang stocking kayak gini modelnya. Bagusnya yang fishnet. Enggak, iya bagusnya fishnet. Cuma kalau kayak gini tuh kelihatannya kan emang dari catnya juga kan, dari painting. Ini kan painting jadi agak kurang aja gitu kalau buat gua meskipun emang bagus si gitu si ini tuh bagus cuma buat pendapat gua kurang karena dan ini tuh detail si paintingnya juga bagusnya karena apa ya jadi tuh kelihatan tipisnya dapat jadi meskipun ini warna gelap coklat ada ya, warna kayak coklat, warna kulitnya dikit warna kulitnya masih jiplak dan ya bagusnya juga dilekukan bagian kulitnya masih ada pink-pinknya ya iya betul bagus, sekali bagus. Dan yang di cast off ini juga bukan bagian atasnya doang, Ren. Surprisingly, bawahnya juga bisa di cast off. Bawahnya juga bisa cast off, nanti kita buka. Yes, nanti kita buka. Udah gak usah diminta lagi, kita bukain pasti langsung. Pasti kita buka ya, langsung. Terus bagian, kalau misalnya dari bawah, terus dilanjutin ke sepatunya. Sepatunya gila kayak sepatu high heel biasa. High heel biasa, cuma emang motifnya gila. Bagus sih, kayak asli banget. Ini nggak banyak permainan warnanya. Nggak banyak permainan. Tapi bagus di permainan ini nih agak terang, agak gelap. Udah di situ mirip-mirip sama. Cuma nggak sebanyak kayak di bajunya. Nggak di bajunya ya. Ada soalnya emang konteksnya nggak banyak ketekuk sih. Main shadingnya itu dari warna gelap ke terangnya juga ada. Iya nggak banyak ketekuk soalnya ya. Iya. Makanya buat warnanya juga udah cukup. Tapi bagus kok tetap. Overall ini bagus dan worth it buat dibeli dan biasa seperti biasanya juga kalau Nendo. Kalau scale yang posisinya duduk, biasanya pakai bludru. Bludru ya. Oh, gua enggak tahu deh. Bener bludru ya. Soalnya kenapa bludru? Biar enggak rusak ya si bagian sininya tuh enggak ada transfer paint. Andai kata ada. Ya mungkin enggak ada transfer bludru ya. Soalnya betul. Kan istilahnya plastik kena PVC, terus kalau misalnya kena suhu yang agak panas atau agak lembab pasti bisa terjadi transfer paint dan kenapa bludru juga karena bahan halus. Jadi enggak merusak nggak beset nggak ngebesetin ya kalau misalnya goya nggak sengaja gerak gitu kan dan juga dipakein bahan bludru karena biar nggak licin juga dan nambah kesan seksi ya buat figur ini nambah kesan sih menurut gue sama jangan dipakai di PVC ini bagian bludrunya ya ya kan kadang tahu namanya fantasi gitu ya udah lu selalu laren lah jadi nggak nancep ya teman-teman ya sekali lagi jadi ini cuma ditempatin ditaruh gitu nggak ada pentolannya nggak ada betul jadi itu buat biar makin bagus nggak bolong-bolong sepatunya nggak bolong bagian pahanya nggak bolong betul, gitu. Betul. Jadi langsung ke depan oke gitu udah semua kita review ay lo kasih nilai berapa gue kasih nilai 9 gue sama Didit jangan nih tambahin dikit lah 9,2 asik gimana ya yang buat kalau buat lu poin plusnya di mana Didit buat gue poin plusnya gue lebih suka di bagian face-nya face kenapa V-E-S-T si yeah, si bagian itu si face ini kan detailingnya GG sih detailing face-nya itu gue demen banget udah itu doang gue lebih suka detailing face-nya sih oh, gitu. Kerutan-kerutannya gitu itu natural banget tapi lagian ada juga jarang lo ngasih nilai figur 9 itu jarang menurut gue bisa 8 kurmi doang kalau yang 100 kayaknya oh enggak 101 kali ya
Kurumi 1000. Oh, 1000. Nah, 1000. Kurumi 1000. Kalau Nendo Suten Doji 100. Suten. Oh, Suten Doji. Ya, ya, ya. Bagus tapi Suten Doji ya? Bagus. Jadi kalau misalnya penasaran nanti nonton aja videonya. Mm. Gua enggak tahu bakal setelah itu yang review siapa ya itu waktu itu Suten Doji? Gua lu atau lu sendiri ya? Gua sama Wildan. Oh, yang Wildan. Karena waktu itu si Ibet masih di Malang. Oh, iya, iya, jadi, iya, iya. Biasanya Nendo kan Ibet, karena Ibet di Malang, jadi gue yang gantiin. Nah, kalau buat gue, itu aja poin plus yang lu ambil. Iya, poin yang bisa diambil buat gue sih, ya nanti Suten Doji jangan lupa nonton. Gue gak tahu videonya kapan, tayangnya setelah video ini atau sebelum. Maksud gue ini loh, Dit, ini doang. Oh. Saya tidak tayang Suten Doji. Emang ini doang. Nonton. Ya, Ida, ini menurut lu face-nya doang. Kalau menurut gue, yang buat gue biasanya namanya juga figur. Kalau opai rata-rata lah menurut gue lah ya. Kalau nggak terlalu mini, William punya. Kalau kayak gini sedang masih gue. Kalau terlalu gede juga ya kurang lah ya. Oh, kalau menurut gue. Untung kata lu, apa? Kalau terlalu gede? Kalau terlalu gede masih agak aneh. Agak aneh kan. Kalau ini masih gue pas. Ya, untung ya, enggak salah. Tadi kalau mini, William. Iya kan udah sedang gue. Gue pikir kalau gede lu, Dit. Untungnya enggak loh. Enggak. Gue juga tahu gitu loh, Dit. Okay, nah kalau menurut gue, yang buat gue suka, enggak surprisingly, ya. Adalah bisa dibuka. Iya, ya, karena awalnya juga kita pikir nggak bisa kan? Iya. Nah, sesuai janji kita buka kan? Tadi. Tuh, jadi ini nggak ada apa? Nggak ada apa-apa. Ini cuma nggak tahu ada klek-klek ada. Jadi ini kita buka, bener-bener kita buka, semua. Oke, okay, Adit. Master of Pratel Adit. Hah? Ya lu pratel dengan sekarang nih. Yo, Jadi kalau mau dibuka dulu nggak langsung pasang sih, jadi tangannya agak dilepas dulu. Jadi semuanya dibuka. Iya. Jadi ini kalau misalnya kalian mau case offin bawahnya. Dibuka dulu. Bawahnya kita buka juga. Kayak dua gitu bagian. Jadinya. Mohon. Oke. Okay. Tanomu Randy Chang. Dan kakinya paha kiri bisa dibuka. Jadi ngelepasnya melalui pahanya dulu yang dibuka ya, jadi ya biasa tangan kita buka. Losin dari paha. Nah, paha masuk. Jadi kayak gini tuh ada kayaknya. Nah, gitu. Dan pasang ren. Seperti biasa. Bagus kan? Ya bagus, makanya kan gue bilang yang gue bernilai 9,2 sebenarnya gak 9,2, 9,0, 9,9 juga gue gasin aja sebenarnya. Mau lihat. Gue liat. Sebagus apa sih maksud gue? Oh begini doang ya? Ya beginilah intinya teman-teman. Ya, mau gimana lagi sih bentukannya, lurus garis gitu doang. Iya. Gak, Dit. Kayaknya gak banget deh, Dit. Gini, pokoknya ini pose pas udah dibuka bawahannya. Jadi udah kayak udah terlalu vulgar gini aja. Gue takut bener-bener videonya ada yang nge-pause diulang lagi di bagian ini doang kan, kasihan anjir. Udah lah bukain aja lah, jangan ganti dikit. Iya nanti paling gue tag kan. Biasa kan di komen bisa di tag tuh yang menit keberapa ntar gue tag di bagian situ. Jadi biar kalau yang penasaran tinggal buka aja. Tinggal buka, jadi langsung di ya, menit pokoknya gitu. Ntar di menit itu posenya yang kayak begini nih. Oke. Okay. Tapi tolong ya, kita tagnya ke arah yang agak sedikit friendly gitu loh. Jangan. Gak bisa, dari figur awal udah gak friendly Dari ya bukan, ya, gue gak mau family friendly ya, maksud gue lebih friendly buat ditonton. Jadi kesannya lu ada hasrat gini kan. Gini gimana gini loh, Dit? Maksud gue di saat lu... Gini aja udah friendly. Sorry children nih, agak vulgar. agak vulgar dikit ya. Maksud gue di soundnya lu, wah gue kepengen nih, ngapain? Ya masa kepengen ibadah? Enggak, kepengen gini. Kalau gak nyari VPN ya buka website yang berujung ke sana. Gak ada, aku horny nih gitu, aku buka channel Kyo Bishop, enggak gitu kan, enggak enak gitu loh, Dit. Maksudnya lebih friendly. Wah, justru tujuan gue biar begitu. Enggak. Jadi sebenarnya teman-teman, kita buat kasih tahu aja kalau figur-figur gini tuh ada, dan istilahnya ada, bisa dinikmati banget lah gitu loh buat hobi kalian, daripada kalian harus nge-BO yang konteksnya bukan back order ya. Kecuali back order mah positif banget ya. Kecuali back order di Kyo, oke tuh, bagus. Kalau BO-nya ke arah yang negatif ya, mending beli figur ini gitu loh. Ke arah mangga mana kan? Karena Big Manggos. Yo, Big Manggos. Big Manggos. Yo. Sebaiknya teman-teman jangan tahu sih mangga besar apa, dan jangan kesana. Kalau kesana pun nggak apa-apa, tapi beli kue tiao aja ya, jangan yang lain. Mango Deka ya? Mango Deka. Apaan Drift King? Iya bener, Mango Deka. Oh, Deka. Ya, Raso. Ya, Mango Deka. Ya, itu maksudnya. Jadi jangan coba-coba kesana. Kalau kesana, paling enggak jam-jam siang. Jangan malam. Ingat, kalau malam mending utamain sholat, ya kan ya? Asik. Alhamdulillah. Tahajud. Iya, bener. Ngapain gitu loh, gak penting loh, gak boleh ya, negatif banget. Jadi teman-teman mending nikmati figur kayak gini aja, walaupun ujungnya pasti buat
juga. Dan kalau misalnya kalian mau ke Mabes nggak apa-apa, misalnya ke Mabes gitu sambil nonton video kita juga nggak masalah. Contoh-contoh deh, mana kalau lagi nih, walaupun kita namanya juga magnet ya, tanda dilepas tetap nempel coy. Iya emang magnet. Iya maksud gua kan kadang ada yang istilahnya bunny tailnya ditancap di itunya gitu loh. Oh, ini enggak, jadi kayak jadi kayak butt plug ya? Iya betul, ini enggak jatuhnya dan cuma itu menempel gitu kayak nyelip lah jatuhnya gitu. Yaudah Dit, gitu aja. Ada yang lagi mau sampaikan ke saudara-saudara sekalian di rumah yang berbudiman ini? Jadi kalau mau ke Mangga Besar jangan lupa nonton video kita. Enggak. Duh, capek banget ya Tuhan. Ya, jadi teman-teman, kalau misalnya mau figur ini kita dari di shop yang pasti. Ya, betul itu. Ya itu ada kan maksudnya. Jadi yang kita ini bukan ini figur siapa yang bukan berarti? Pak Bos. Yang punya yang punyanya lagi ke Malang. Oh. Orang di bawah meja kerja dia. Oh, emangnya kok agak basah-basah gimana gitu waktu gue ambil? Gak ngaruh kan itu? Karena kena air kan ya? Ya kan dekat meja dia dekat AC. Oh iya, iya. Ternyata basah karena asirnya teman-teman. Gitu. Karena jadi ya punyanya... sekarang gini, figura datang yang punya kemalang. Iya. Pakai telinga kelinci. Ren, cek ego. Busnya bau pandan gak? Oh, pandan. Oh, lagi buat kacang hijau. Positif ting-ting aja lah. Pandan. Ya pandan. Jujur aja Dit ya, gue nggak tahu. Pandan gue pakai buat kacang hijau, buat kue. Adik gue pakai. Kalau yang lainnya gue nggak tahu. Iya, kita masih polos kan Dit? Makanya gue nggak paham pandan. Makanya gue mikir pandan. Pandan nande, gitu kan? Nande, nande, nande. Yo, itu kacau. Oh nande, nande. Ya pokoknya jangan ditiru lah teman-teman. Jadi intinya itu kalau misalnya teman-teman mau cari stok ini item ada, kita ada ready. Kita ada ready ya. Soalnya kalau misalnya kosong pun tinggal pakai unique request. Caranya gampang banget lah ya, tinggal cari link aja. Ya minimal. Udah lah, simpelnya gini lah, lucu. Nonton video sebelumnya. Ya atau enggak teman-teman cari link, udah kasih ya ke admin Q. Pasti ntar dibantu cariin atau enggak dibantu orderin bisa gitu kok. Nah, satu lagi, kalau misalnya teman-teman apa tuh namanya? Mau cari figur ini ngerasa nggak cocok pose ini, kita juga ada pose yang lainnya ya. Ada pose lainnya. Nuh lihat figur kasurnya itu banyak banget. Kalau yang Red Bunny sama posenya, kalau ini duduk dia ngangkat. Nah yes. Yang pose diri kita habis. Paling kalau misalnya mau pose yang diri, unique request. Ya, jadi maksud gua banyak sih kita kalau mau maksud gua kalau teman-teman gak suka yang Bunny pun, yang lain juga banyak. Kemarin ini tuh udah agak kosong Ren. Belum lagi ya. Iya, kemarin boleh beberapa kita lihat kosong. Ada kayak beberapa sekat gitu ya. Beberapa video sebelumnya tuh masih ada sekat-sekat kosong. Ini diisi baru lagi nih singkat gue Daiki ini. Berarti ada. indeks belanja bareng begini bagus banget di sini. Lagi tumbuh banget ya Dit ya. Ini seperempat banyak nih seperempat. Tapi seperempat jarang yang cash off Dit ya. Maksud gue seperempat bani itu biasanya yang ditonjolin. Paling kalau misalnya seperempat bani cash off keluaran dari binding. Binding ya, model-model coklat vanilla kan ya. Iya. Pokoknya itu teman-teman. Yaudah. Udah Dit ya, udah terlalu lama Dit. Ya teman-teman jangan lupa komen, like, subscribe, share. Dan kalau misalnya gitu loh, kayak gue seneng loh kalau misalnya ada yang nge-share beginian dipajang di ruang tamu tuh, di-tag gitu loh. Ya, ntar kalau di-tag, kyo-tag, ntar gue sama Dit juga nge-repost pasti. Ini orang tampan dan berani banget gitu loh. Gimana ya, mungkin bakal pada malu kali ya, gak ada yang peloporin gitu ya, kan. Sama lo besok Randy yang peloporin. Ya. Nih gue kadang koleksi Gundam aja jadi omongan keluarga gue ngasih begini di ruang tamu lagi dipikir udah nggak seneng cewek main sama figur gue kadang ngeri di situ loh keluarga tuh ada aja emang kadang-kadang tapi nggak apa-apa kan buat fun aja yeah, gitu. Masalahnya gue juga nggak mungkin naruh begini di ruang tamu gue punya ponakan masih umur berapa bulan malu-maluin banget gitu loh jadi gimana ya next time lah mungkin gue bakal post di Q.id ya asik enggak di ruang tamu bingung aja dah biar lebih aman nah sengganya ruang tamu gitu. Kalau misalnya tanya ini ruang tamu siapa Bimo. Kebaktian ada begini ya Tuhan yang kacau banget kan chaos gitu kan. I wanna chaos. Ya teman-teman intinya itu stay halal. Stay halal yang utama salat ya. Iya. Ini teman-teman intinya itu jangan lupa like, comment, subscribe. Ya gitu. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you. Bye.